dan teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yep, oke okay guys ya. Balik lagi bersama kita ya, Goodreads ya. Ini udah kita pajang, mohon maaf ya. Reviewnya nggak kayak yang kemarin-kemarin ya. Soalnya kita buru-buru karena stok toko ini udah song semua. Ini baru kita upload untuk MCN, udah langsung review, langsung diupload. Ternyata nggak nutut juga. Malam steam ya. Paginya langsung kita upload. Gak sempet untuk review kayak kemarin ya. Untuk brandnya bongkaran dari Bal SG sama Bal bongkaran dari Bal SG sama Bal Racing Sun ya, satu Bal Racing Sun, satu Bal, Bal SG satu Bal, kaos semua isinya. Ini brandnya ya, tuh yang bagian yang pedes-pedes kita review dari yang sini dulu ya. Ini bagian sini. Ini dapat apa aja ya? Ini ada model-model Hammer kayak gitu ya. Tuh ya. Ini brand semua guys yang di sini, macam-macam. Ini kita dari sini, kita review dari sini. Ada Jeep, Pinat, ini ada Veltic, ada S&M, ada OGG, ada Uniqlo, Simpson. Ini ada Oakley, ini ada Converse,
sebagian ada yang laku juga guys ya, ada yang beli, ada Just Do It, ini ada Zara Man, ada Adidas, ini Polo, Puma, ini ada Chopper, One Piece Chopper, terus ini Old Navy, ada GAP, ini ada Disney, terus ada Nike, ini ada Uniqlo, terus kita ini ada apa ini? Uniqlo lagi, kebanyakan yang Uniqlo semua yang di sini. Uniqlo, ada Uniqlo lagi. Ini ada ASIC, Guess, ini Uniqlo. Ini ada Rusty, ada Element, ini ada Jeep, ada GAP lagi guys, ada Uniqlo, ini ada Flug, ada Backlink juga nih, Apollo, Flug NASA. Lanjut lagi, ada Nike tagnya kayak gitu ya, ih serem. Ada Dickies, ada Outdoor, ada Polo, ini ada Polo juga, ada Just Do It, ada Hush Puppies, ada Harley, ini ada Spider-Man ya, Spider-Man tuh cakep, masih mulus. Terus ada Adidas, ini bagian yang perhitaman guys, kita review dari sini aja ya, dari depan ya, oh dari belakang sorry. Tuh. Ada Levi's. Ya, Levi's. Ini ada apa ini? Ada Yuti, Uniqlo. Ini ada Under Armour, ada Nautica. Ini ada apa ini? Boston Major League ya. Terus ini ada Billabong, Gonzales, ada Polo, ini ada Dickies ya, ada Dickies, ini ada Discovery, ada Polo, Uniqlo lagi, Polo lagi, Outdoor, ada Crocodile, terus ini ada Raiden, ih cakep nih Raiden, ini ada Airwalk, ya ada Airwalk. Terus ada Penfield, ini ada Uniqlo lagi, ini Uniqlo collab buat yang pecinta anime, Rukia, Uniqlo Bleach ya, ada Lee, ini ada Brickstone, ada Reebok, ada Uniqlo Cat Herring, Champion, Uniqlo lagi, ini ada Ford Racing, udah Nike, ada King Road, ada King Road, ini ada Uniqlo, ini apa ini? Ini cakep nih, Bad Boy guys. Terus ini ada Champion, ada ini Timberland guys, dapatnya guys Timberland, ada Uniqlo Pokemon black bagnya cakep, ini depan, ini belakang, terus ini ada Cycle Gauge ya, ada Uniqlo lagi, ada Donald Bebek, ada Marvel, sama ini ada yang terakhir Nike. Oke, kita review yang ke depan, masih ada pembeli juga ya mas. Mbak cari apa? Ada hoodie. Hoodie kosong masih? Hoodie-nya kosong. Iya, hoodie kosong masih.
Hoodie-nya masih kosong. Hoodie-nya masih kosong. Paling ya satu mingguan lagi lah. Adanya kaos, celana jeans, sama crew neck. Oke, lanjut kita review yang ini ya. Ini yang lumayan-lumayan pedas, cuman beberapa produknya, beberapa barangnya udah ada sold out ya. Kayak contohnya ada Stussy, terus ada apa kemarin dah. Nanti oke, kita review ini ada kayak gini, ada XLR. Ada XLR ini yang udah kita pajang semua ya, banyak yang kita pajang ya. Terus ini ada Zara. Nah, Bob Marley. Ada ini ada Villa. Ada Lacoste. Ini ada MLB. MLB. Terus ini ada cakep nih ya. Ini dari Xavier. Xavier. Ini ada Nike, cakep Nike-nya. Nike. Terus ini ada Adidas. Ada Villa. Ada Nike. Ini ada Ben Davis. Ben Davis, guys. Iba, Imas. Ada Timberland. Ada Timberland. Ini ada Softy. Softy ini cakep nih. Ala-ala vintage, ala-ala vintage. Ada Nike, Nike Korea. Terus ada Champion Script. Ini ada Fat Skinny. Fat Skinny. Terus ada Compacto. Ada Nike. Ih. Ih, ada gambarnya pemain bulu tangkis. New York MLB. Yang ini lumayan pedas ya. Kita kan bagi tuh. Kita bagi beberapa produk, ada yang biasa, ada yang pedas gitu kan. Kita mulai dari yang ini nih, ada Cover Nut. Ada Cover Nut. Ada New Balance. Ada New Balance. Ya, bentar. Ada Cover Nut lagi. Ini ada Nike, cakep nih Nike-nya. Terus ini ada TNF. Ada back hit-nya juga. TNF. Terus ada Nike, Nike lagi. Ada Dickies, big logo tapal kuda. Ada Nike. Ya, ini bukan, ini yang minus-minusan. Sebenarnya ada yang cakep tuh guys, bagian situ tuh. Ini yang gambar-gambar gede, yang mungkin bilangnya orang tuh lebih ke motif atau tipe vintage ya. Gambar-gambar aja ya. Ini ada Maison Kitsune. Maison Kitsune. Maison Kitsune lagi. Ada Patagonia, ada Carhartt, Maison Kitsune. Ini ada Balenciaga, siap mas, paketnya mas. Carhartt lagi, Carhartt lagi, Carhartt lagi, ya. Ada sekian gitu. Ini review kita, udah review kaos dari yang biasa ke yang ini. Cuman kita lihat yang di depan. Untuk Bal SG itu dapatnya yang cakep-cakep guys, oversize kayak gini nih. Nah, oversize-nya kayak gini nih. Cakep-cakep nih. Ya. Bal SG itu banyak kan oversize, motifnya kan Korea. Ini ada cover gitu ya. Terus ini ada apa namanya? No. Drift out. Ada Drift Out nih, tagnya FOTL kayak gitu pokoknya. Oh enggak, yang tag FOTL ini kebanyakan dari Bal Rising Sun.
Ini kita ada 2 bal lagi, kita akan bongkar nanti ya guys ya. Thank you yang udah, jangan lupa sampai, jangan lupa, pokoknya thank you yang udah follow, thank you udah membantu kita ya. Terima kasih untuk supportnya guys ya, semoga dilancarkan rezekinya. Jangan lupa belanja di Goodreads, mau tanya-tanya, mau kontak kita, nanti di caption kita ada ya. Langsung yang mau caption, mau chat, mau order, boleh langsung di caption. Thank you yang udah gabungan, makasih. Bye bye, lain kali bongkar apa lagi ya.